Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya singgung soal Golkar dan PAN yang gabung koalisi KIR. Ia menganggap, koalisi yang gemuk justru punya dinamika yang lebih kompleks. Menurutnya, koalisi besar tak menjadi jaminan dan menyebut, obesitas banyak penyakitnya. Ia lalu membandingkan dengan parpol pengusung SBY pada Pilpres 2024 dan Jokowi di 2014. Saat itu, keduanya tak didukung banyak parpol, namun bisa menang. Ia mengungkap, KPP bakal gelar rapat konsolidasi di Pacitan, Jawa Timur, pada 18 Agustus 2023. Namun, Anies belum akan mendeklarasikan bacawapres pada momen tersebut. Diketahui, Prabowo kini didukung 5 partai yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKB dan PBB. Sementara Anies, ex-gubernur DKI Jakarta itu didukung Nasdem, Demokrat dan PKS. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Oh.